So macam mana? Aku rasa aku kena buka SKP yang baru. See? Punya stok masih ada lagi. Aku punya tabiat memang setiap pagi aku akan minum Nescafe. Kalau aku tak minum, aku rasa macam hari tu aku tak macam tak sempurna. Ya. So disclaimer, vlog ini tidak disponsor oleh Nescafe. No. So untuk pemanas air dekat rumah aku, aku guna SK Magic. SK Magic ni satu hal je, dia punya air keluar ni sangat slow tu. Memang slow. Aku rasa Nescafe ni aku dah berpuluh-puluh tahun. Semenjak aku belajar dekat universiti lagi, aku dah minum Nescafe ni. Lately, aku punya tabiat, walaupun aku dah gunakan satu sachet, aku tambah lagi dengan satu benda. Nah, ni dia. Jom, aku ambil Nescafe Gold, guys. So, aku akan tambah sedikit je, tak banyak. Macam ni. Sebenarnya hari ni aku ingat aku nak puasa. Tapi memandangkan aku punya jadual hari ni sangat ketat juga, aku akan hantar satu skrip untuk klien, draft skrip untuk satu kempen untuk YouTube. So aku rasa ini adalah satu benda yang pertama, pengalaman pertama aku dapat job yang aku kira satu klien yang besar lah. Iaitu sebuah telco yang sangat-sangat popular dekat Malaysia. Nah, Nescafe aku dah siap. So, pagi-pagi lagi aku dah bangun pukul 5, guys. So, biasanya aku akan buka aku punya Swiss kat belakang ni, dan Swiss aircon, dan aku akan massage dekat kursi ni dalam 15 minit macam tu, 10 minit, dan aku dah siap-siap lah barang-barang aku di charge, termasuklah AirPods Max Pro. iPad lama. Oh, ini. Ini kotak-kotak ni pemberian daripada Disney Plus Hotstar. Itu dia akan dia bagi untuk aku unboxing dia orang punya produk-produk. Merchandise. So, aku dah unboxing. Aku dah ingat dalam ni ada TV. Tapi sebenarnya tak ada. Rasa dia sangat kick. Sebab aku dah letak Nescafe Gold kat dalam ni. So, jom mulakan kerja. We'll be right back.
ataupun kalau nak selamat kau keluar je seorang-seorang untuk shopping, nak shopping je pun kan,